Okey, sekarang kita berada di Kuantan. Kita orang nak tengok pasar karat. Kita nak tengok berapa karat dia punya pasar tu. Tapi pasar karat ni, untuk pengetahuan anda, untuk tahun ni, semenjak COVID, ini adalah kali kedua ataupun minggu kedua lah pasar karat ini dibuka. Tak silap saya lah, kalau salah mungkin minggu ketiga macam tu lah. Tak banyak. Jadi ini adalah pembukaan semula lah pasar karat. Jadi kita tengoklah apa yang ada. Dekat sini apa? Dekat situ pun macam orang meniaga juga. Belah yang sana ke apa? Tarik itu pun nampak menarik. Apa tu? Bulu-bulu tu. Tak jadi pula. Depannya orang kedai dia makan. RM6 hingga RM12. Alright, kita sudah pun habis pusing kat dalam tu. Sebenarnya dalam ada dalam berapa seller lah, lebih kurang dalam 5-6 seller hari ni. Ya, dalam 3-4 seller gitulah. Sebabnya diorang baru macam baru nak start balik berniaga. Dah lama berhenti, dah lama mungkin dah kerja lain dah. So diorang nak mula balik berniaga. Kalau yang dah lama dah orang kata berkecimpung dalam kerjaya lain, lepas tu dah nak mula balik niaga dekat pasar karat, mungkin banyak yang tak start lagi sebenarnya. Sebab itulah tadi tak ramai. Tak apalah, kita kalau ada masa kita tengok pula minggu depan ke. Sekarang ni kita nak pergi pula dekat Taman Kerang. Dekat depan sana ada orang karaoke. Okey, jom kita pergi Taman Kerang pula. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Taman Kerang. Di sini ialah Masjid Besar Kuantan. Adik nak pergi ke mana? Adik bukan tahu nak pergi ke mana. Nampaknya orang dah nak kemas sebenarnya. Orang dah nak balik dah semua. Okey, kita pun dah habis pusing kat sini. Tak sempat nak tengok semua sebab diorang dah kemas awal-awal. Sebab mungkin PKP ni diorang kena tutup awal lah pukul 10. Tapi kalau yang dari jauh nak datang, baru bertolak dari rumah pukul 8 sampai je pukul 10. Dah tak boleh tengok-tengok apa-apa kat sini sebab dah tutup. Dia sepatutnya kalau normal mungkin pukul 12 lah. Ada van. Okey, dah tutup dah. Kereta, bagi kereta lalu dulu. Wah, banyak sangat. Berapa harga jam? Jam jeli. Dekat sini ada kesan ni. Ada kesan cakaran kat situ. Nampak tak? Kita tak dapat tahu lagi kesan apa tu. Tak apalah, nanti kita akan cuba ambil ambil tahulah datangnya, dari mana datangnya cakaran ini ya. Okey, sekarang saya berada dekat Hotel
dekat Teluk Cempedak, Kuantan. Ha, ni bilik dia. Ni ada satu TV kawasan sini menghadap ke katil. Adik pegang apa tu? Ha? Apa tu? Yelah, apa? Buah. Buah? Tengok. Mana buah? Ni. Ya ke buah? Ya. Buah apa ni? Buah ni. Yelah, buah apa bapa tanya? Tak. Ini sabun. Bukan buah. Bukan coklat. Faham? Tak. Tak faham. Emma. 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 Ini Emma. Adik makan apa? Oh, keropok. Kenapa tumpah? Jom kita pergi jalan-jalan. Nak. Nak? Pergi tengok. Kita pergi jalan-jalan dekat tepi pantai. Ah, boleh? Boleh, okey ke tak? Tutuplah dulu keropok. Okey ke tak? Okey. Yalah. Letak atas meja. Okey ke tak? Okey. Okay, barang kita dah bubuh semua untuk tahun 2020 ni. Sewa dekat sini purata dia harga di sekitar 100 ke bawah lagi lah. Kalau orang luar kan, luar daripada Pahang ke, nak datang dekat Pahang, nak pergi dekat Teluk Cempedak, rate harga lebih kurang begitulah. Kalau mahal sangat pun mungkin dalam pergi dalam 100 lebih lah. Tak nak. Mana gula-gula adik jumpa tadi mana? Yang adik cakap gula-gula tadi mana? Oh, bukan, bukan ke? Tak. Ah, tak, okey. Sekarang kita nak pergi jalan-jalan. Kita keluar sekejap. Okey, ini adalah MACD TC. Alamak, ada sini tu, yang orang tadi tu eh. Yang daripada luar tadi. Adik, ada. Dia kecil-kecil ada. Dia singgit, dua ringgit ada. Kenapa dia kalau nak ambil video kat situ kan? Dia mesti ambil cah kan? Singgit, dua ringgit. Ah, tu adik kacang nama dia. Siapa? Ha? Bye bye. Bye bye. Adik, pandang sini. Adam. 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 Okey, dah. Tak apalah. Apa yang kita bawa tu bau bagi itulah gambut. Lari. Lagi bijak. Lagi. Okay, malam ni banyak basking ya. Dekat sini ada basking. Ni ada basikal, basikal elektrik. Thank you.
Okay, sekarang kita ada beli makanan dan kita nak pergi masuk hotel. Okay, dekat kawasan sini, di antara kiri dan kanan ni semuanya adalah hotel. Sampailah ke atas sana. Selama hari kita pergi, kita sama juga. Minum ni? Kembali di sini, tepi pantai. Sosis ke di situ. Yang ikat, yang cheese yang dia suka tu ni. Tofu cheese. Hmm, sekejapnya ada cheese. Okay, sekarang jam 10.30, 10.30 pagi. Saya berada dekat Teluk Cempedak lagi. Nak pergi ke pantai. Hai, ada tengok apa? Hidung dia tu? Bukan. Dia nanti nak pergi main apa? Panas tau. Dekat mana? Teduh lah. Kalau nak mandi. Kat mana? Tunjuk, tunjuk. Makan apa? Makan apa tu? Gua. Gula-gula. Oh, perisa apa? Strawberry. Dah siap dia tak siap dah ya? Dah siap ke? Dah siap. Dah siap nak pergi? Saya pergi. Pergi Kuan? Dah. Yalah, nak pergi mana? Pergi Kuan? Dah.